dengan keputusan seri 0-0 Charlotte Antlers yang bermain dengan 9 orang, adakah anda gembira dengan keputusan ini? Saya berpuas hati. Pemain-pemain saya pun dah buat yang sebaik mungkin. Kami dapat kekalkan momentum. Kami bermain dengan sekeliling yang kami dah prepare dah. Whatever apa jadi kat luar pun kita main. Dan kita dapat pecahkan beberapa benteng dia dan diorang mendapat dua red card. Kalau kita tengok tadi, pasukan Teroman nampak macam betul-betul tertekan bermain dengan kumpulan penyokong mereka yang fanatik. Jadi adakah ini sesuatu yang telah dijangka oleh Protap yang sebenarnya kelebihan lebih kepada underdog, which is Protap? Yep. Kami dah tahu, kami juga tim yang baru buat, tak sampai pun 1 tahun dan kami tidak ada training pun. Dan kami buat untuk baru awal tahun hari itu dan kami dapat champion untuk KVL dan mereka pun champion, tetapi berbeza mereka mempunyai home ground, mereka mempunyai coach yang betul-betul yang boleh membina diorang. Pemain yang ada training, kami yang boleh cantum semua dan diorang ada penyokong. Kami ada penyokong yang datang-datang macam ni je, kami rasa alhamdulillah. Kami, asalkan kami dapat 1 mata pun kami dah bersyukur, kalau 3 mata is bonus untuk kita orang lah. Boleh ceritakan tak apa yang sebenarnya berlaku dalam insiden 2 red card tu? 2 red card bagi saya memang clean. Satu is depan linesman, nampak is clear, bola tu tak ada pun dia makan player saya. Dekat sana pun second yellow pun bola tu dah pergi pun baru dia makan player saya. Saya rasa is keputusan yang pengadil buat tu tepat. Kemudian selepas ini Protap, apakah persediaan selepas ini untuk mengutip 3 mata penuh pula? Kami akan rest, kami akan suruh player rest semua, kurangkan bermain bola ataupun semua, cari gameplay ataupun dapatkan balik set mental. Minggu depan kita akan rest dan kita akan buat sedikit lah training ke apa semua untuk hadapi perlawanan kedua pada 2 minggu akan datang. Terima kasih. Tahniah.